Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari, Nada Laru. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 6 November 2024, Rabu, Pekan Biasa ke-31. Disusun dan dibawakan oleh Frater Piunggei SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Lukas bab 14 ayat 25 sampai ayat 33. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita hari ini ialah Yesus adalah prioritas kita. Setiap kita tentu memiliki pilihan hidup kita masing-masing. Apapun bentuk pilihan itu, secara sadar atau tidak sadar, dalam keadaan siap atau tidak siap, kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai macam konsekuensinya. Bukan hanya menyangkut pilihan duniawi kita untuk menjadi apapun yang kita mau dan inginkan, tetapi juga menyangkut pilihan rohani kita untuk percaya dan beriman kepada Yesus. Mengikuti dan menjadi pengikut Yesus bukanlah perkara yang gampang. Kita harus memanggul salib hidup kita sebagai bentuk konsekuensi real yang harus kita tanggung atas pilihan itu. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus secara gamblang menjelaskan perihal tindakan yang harus kita lakukan apabila ingin menjadi muridnya. Yesus secara implisit mengatakan bahwa jika seseorang tidak membenci orang-orang terdekatnya,
maka ia tidak layak untuk menjadi pengikutnya. Barangkali kita sempat bertanya, apakah mungkin kita harus membenci orang-orang terdekat kita demi mengikuti Yesus? Ini tentu merupakan sebuah pertanyaan yang sulit untuk dijawab secara rasional dan susah untuk direalisasikan. Apabila kita mengartikan dan memahami maksud Yesus secara harfiah, maka kita akan dihantar pada sebuah situasi ketidakpercayaan kepada Yesus. Atau dalam arti sederhananya, ialah kita tidak akan beriman kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus menggunakan kata membenci untuk membuat kita sadar dan mengerti bahwa pilihan untuk menjadi muridnya memiliki banyak rintangan. Dalam konteks saat itu, Yesus mengajak dan menuntut para murid agar dia menjadi prioritas utama mereka. Dalam segala hal yang dimiliki dan dilakukan oleh para murid, Yesus harus tetap menjadi orang pertama dan terutama. Dalam konteks kita, apakah kita telah siap untuk menjadi murid Yesus dengan segala macam tuntutannya yang adalah salib hidup kita? Saat ini kita sedang dihadapkan pada dua realitas, yaitu realitas orang-orang yang sudah dan sementara bertekun dengan pilihan hidupnya masing-masing, dan realitas orang-orang yang sedang berjuang untuk mencapai pilihan hidupnya. Tujuan dari kedua realitas ini ialah agar kita mampu menata hidup kita ke arah kebaikan dan kebahagiaan, baik untuk masa ini, masa kini, dan masa depan, baik secara ekonomi maupun dalam bidang kehidupan lainnya. Kita tidak dapat menyangkal fakta bahwa bergelut dengan pilihan dan berjuang untuk mencapai pilihan kita masing-masing tidak akan menjauhkan kita dari berbagai rintangan. Apapun kesulitan dan persoalan yang kita hadapi, semua itu merupakan wujud rintangan yang harus kita lewati demi tujuan atau pilihan hidup kita. Dalam kacamata iman, kita memahami rintangan-rintangan itu sebagai salib yang harus kita tanggung dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi pengikut Yesus yang mampu menanggung salib hidup kita? Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Yesus dalam bacaan Injil hari ini hendak mengajak kita sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepadanya untuk selalu memprioritaskan Dia dalam setiap pilihan hidup kita dan dalam setiap salib yang kita tanggung. Menjadi murid Yesus berarti apapun pilihan dan salib hidup kita, kita harus selalu mengarahkan hati dan pikiran kita kepadanya. Bukan tanpa alasan, kita harus menjadikan Yesus sebagai prioritas utama kita. Dalam berhadapan dengan pilihan dan salib hidup kita, kemampuan kita yang terbatas tentu membuat kita merasa tidak mampu dan bahkan menyerah dengan pilihan dan salib hidup kita itu. Pada titik inilah kita menemukan alasan atas tindakan kita memprioritaskan Yesus. Karena itu, marilah kita selalu menjadi pengikut Yesus yang selalu mengutamakan Yesus dalam setiap pilihan dan salib hidup kita. Semoga, amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nederlero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.